Galaxy siap mewarnai kancah musik negeri ini setelah vakum dari dunia musik karena hengkangnya Ayu pada tahun 2009. Fedi dan kawan-kawan bahkan berencana akan meluncurkan single kedua Galaxy bertajuk Kembali tahun 2012 mendatang. Kedepan insya Allah awal tahun 2012 kita rilis single kedua ya. Dari album Kembali, judulnya juga Kembali. Sekarang fokus yang utama kita adalah memperkenalkan Galaxy yang baru, lagu-lagu kita yang baru. Dari Sabang sampai Merauke dulu, karena banyak yang lupa waktu kita vakum 2 tahun kirain udah bubar atau gimana. Sekarang kita bisa dibilang mulai dari awal lagi, kita datangin tempat-tempat itu dan mengingatkan teman-teman kita yang di sana kalau kita masih ada, kita punya album baru. Fokus utama kita lagi di situ dulu. Kalau secara teknisnya sih range paling ya. Range-nya tinggal kita turunin aja gitu. Tapi Higin juga dia produktif dalam nulis lagu. Jadi lagu-lagu lama yang udah kita siapin banyak yang kita korbanin akhirnya, karena dengan tujuan kita pengen bikin Galaxy yang beda dan baru, ya sangat menguntungkan dengan Higin bisa menulis lagu gitu. Jadi mempertemukan ketengahnya antara Galaxy yang lama dan yang baru itu gak begitu susah. Galaxy juga banyak melakukan perbaikan dari segi teknis musik demi menyesuaikan dengan karakter suara Higin. Fedi, Aris, Wemby dan Higin tak lagi kesulitan menyatukan selera musik mereka. Keempat pria ini bertekad akan memberikan kejutan demi kejutan di setiap aksi panggung saat promo album nanti. Ya materi udah siap antara lagu-lagu dari album baru, kita gabung juga lagu-lagu lama dari album 1-2 yang cocok dibunyi nama Higin. Ini kita latihan, kita masih berusaha bikin stage performance yang seru, yang unik. Kejutan-kejutan baru di setiap off-air kita lah pokoknya. Kita selalu memikirkan itu. Terus jaga badan ya.